Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam suatu set data, iaitu nilainya terlalu jauh. Ya, ada jurang yang sangat besar. Jurang tahu jurang. Beza dia yang terlalu besar daripada nilai data-data yang lain dalam setnya. Okay, kamu tengok yang ni. Kita tengok contoh 10. Masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan. Ini 5 minit, 6 minit, 7 minit, 8 minit, 9 minit. Tiba-tiba 20 minit. Melampau-lampau. Dia tidur dulu baru buat. 20 minit. Jadi nilai yang ekstrim adalah 20. 20 tu. Itu kosong bukan O. 20. Jadi nilai ekstrimnya 20. Okey, faham. Okey, kita tengok contoh 11. Kenal pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah. Jelaskan jawapan anda. Yang mana? Negatively 5. Yang lain lebih kurangnya dekat-dekat. Beza antara satu sama lain tu tak jauh. Tiba-tiba pun satu negatif 5. Dia terlalu kecil. Okey, kita tengok. Kesan dia. Kesan. Dia memberi kesan tak? Memberi kesan kepada kepada mana? Kepada mod kah? Min kah? Median kah? Dia memberi kesan kepada yang mana satu? Mod ke? Median ke? Min ke? Sebab apa min? Min ke? Okey, kita tengok set data ni. Min ke? Macam mana nak tahu? Kira lah. Dah hajur lah. Okey, cuba kita tengok. Kita ada set data. Kita jangan tengok jawapan belakang. Bawah ni memanglah tahu. Okay, kita buat balik semula. Okey, kita ada RM3, RM4, RM4, RM6, RM8. Jadi nilai ekstrim ni yang mana? Okey, kita ambil terus. Gantikan 8 dengan 32 ni. Mula-mula yang normal dulu. Ini tak ada nilai ekstrim. Yang ini tak ada nilai ekstrim lagi. Kamu tengok, semua lebih kurang. Okey, semua lebih kurang. Jadi, kita tulis itu yang normalnya. Okey, tiada nilai X ekstrim. Berapa nombornya? Berapa ringgitnya? Bacakan. Berapa? Siap susun, siap susun. 3 4 4 6 8 dah tak ada dah. Okey, boleh. Okey, selesai. Pertama kita cari dia punya mode. Mod dia berapa? 4. Median dia? 4 juga. Ganjil ambil yang tengah 4. Min dia? 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 8 bahagi 5. Berapa? 2? 25. Okey. Ini adalah nilai yang normal. Apabila kita tambah dengan ekstrim, ada nilai X, ada nilai yang ekstrim. Kita gantikan apa di soalan situ? 8 dengan 32. Maknanya yang ini kita gantikan dengan 32. Jadi 3 4 4 6 32. Gitu. Betul. Okey. Jadi dia mod 4. Median 4. Min 4 tambah 4 tambah 6 tambah 32 bahagi berapa? 49. Tengok. Bandinglah.
Oh, belum lagi habis tak? Ya? Ya, dah habis. Sebelah ni pun belum habis lagi? Ni 5. Ha. Kamu tak habis kira ya? Yang ni berapa? 9.8. Jadi dengan adanya nilai ekstrim ini, okay, mode media ni tidak memberi perubahan sebab sama je. Okay, yang memberi perubahan yang ketara adalah pada dia punya mean dia. Jadi kesimpulannya apa? Hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud, nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai mean. Seperti contoh di atas, nilai mean didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80, manakala nilai median mode tidak berubah dengan nilai ekstrim. Maksud ni macam tadilah. Yang ini RM5 je, ini RM9.80. Banyak sangat berubahnya. Betul? Banyak sangat berubahnya. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Mau dah? Ambil lah.